Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatina fid daraini amin ya rabbal alamin. Sid wa la tu'asid zukna tafi wal hidayah amin ya rabbal. Tunazzilu baina nadha'iriha manzilatal insani minal a'in tufadilu 'alayha tafdilal a'yan 'alal lujan. Ini kata mu'alif, kata musannahnya. Dan ditepati, ditepati akan dia, akan risalah ni antara segala upamonyo daripada bibar apa risalah yang kecil. Ini tak habis. Musanneh duk gajik di dalam ketubah dia. Dia kata dia ditepati akan dia. Diletak akan antara segala upamu daripada beberapa risalah, beberapa kitab-kitab. Yang ini beberapa kitab yang banyak. Yang kecil pada tempat rupa yang di tengah mata. Dia kecil menyindir maknanya. Mana? Kena ada amat-amati, kena pakak ada baca, kena pakak mengaji. Bagi kecek orang-orang dulu ni, dia bertewah di atas mubalaghah menyindir-nyindir. Mana kita tengok benda hak molek ni, kita tengok benda hak cakna ni, kita tengok sungoti. Itu tengok kita dia ni kena tengok sungguh-sungguh. Tengok kita hari-hari eh. Kalau temugu hak sungoti, temugu hak baik, kita kecek budak pay dia, kita tengok mata kita, tengok tatak bulat mata kita pada mata dia. Mana amat-amat ti dia panggil. Bukan tengok jeling-jeling, bukan tengok sambil-sambil, tidak. Ini pun musanneh harapkan kitab dia ni kena pakak tengok dengan bersungguh-sungguh, kena pakak mengaji, kena pakak mengajar. Dan dilebihkan akan dia akan risalah ni yang ni pada pihak guna ngaji mengajar lah. Pakak mengajar, pakak mengaji, tu panggil dia lebih. Dan dia lebih akan dia akan risalah ni yang ni pada pihak ambil guna eh. Kalau hak boleh mengajar, ambil mengajar. Kalau hak boleh mengaji, ambil mengaji. Bukan beli letak atas remak saja dah. Ada mana akan dia lebih. Dan dia lebih akan dia akan risalah ini, hak kecil ni, Faridatul Faraid ni. Yang ni pada pihak ambil guna. Nampakak mengajar kalau boleh mengajar. Nampakak mengaji kalau boleh mengaji. Atas kliennya sekian risalah. Seperti dia lebihkan
Amas di atas pero. Ah, jadi bunyi sini akik dirilah. Tapi ya ulama ni ya orang tanggung gi kok molek. Ah, mana dia gecek lagu ni nak menggemarkan manusia belajar kitab dia ni dan mengaji kitab dia ni dan mengajar kitab dia ni. Bukan daripada atas jalan sombong. Dan bukan di atas jalan nak pelekeh orang. Okay. Ah, tu kita gecek ulama. Ah, kena takwil kepada arah-arah yang molek. Kena takwil kepada arah-arah yang dipuji. Hariyatan bi ay arsa 'alaiha wa tuzara fi su'ada al-fu'adi wa haqiqatan bi an turfa'ala bin nisattaraji wal i'timadi. Sebenar dengan bahwa dilobokan atas mendapat nyuri salak ni. Ah, tu. Apa yang lobo salak ni? Ya, macam ni. Bukannya pakak baca, pakak renung, pakak kaji, pakak belajar, pakak mengaji. Walau dicerca oleh orang-orang yang mutaakhir ini pun. Ah. Dan diingatkan segala caranya atas bodi lobo. Dan diingatkan segala caranya, cara risalah ni, yakni masalah-masalahnya. Ingat pada mata hati. Ya, we ingat. Bicara ke apa? Masalah ke apa? Hak kita ni royak. Kalau kita ni buat tubik, maka kita ingat. Ingat saja kan? Tak, serta diamalkan dengan apa yang dia ingat. Dia tengok orang-orang lain dia berkecek ke. Mubarakah dia. Dia patut bahawa diakakkan. Yang ni diamat-amatikan risalah ini ke atas pengejangi kelebihan di berpegang dengan dia dengan risalah. Tengok aku satu tu pengejangi apa? Kalau pengejangan yang ni pengantin baru. Pengejangan itu pengantin baru dia panggil. Jadi masa Tok Syed Hamad dia buat kitab ni, masa awal kita masa dulu ni dia menikah ni, dia buat bilik di atas rumah tu, dia buat hotel, dia buat majlis di atas rumah tu, buat pelatu anak dara dengan anak terkenal. Alah ni tak main tak payah tangga selalu dah. Dulu dia buat satu bucu dalam rumah hingga sikit. Kalau orang pergi duduk ke bawah rumah tak nampak, orang nak tahu rumah apa nampak. Hari ni dah. Buat steak tidak payah tangga tahu dah. Ni maksiat yang berlaku. Maksiat yang berlaku jami dulu sulit sikit. Ya pelatu anak dara anak terno dibucu rumah-rumah. Ada pun kemukaran yang berlaku di hari yang moden ni, di dunia moden ni, maksiat yang berlaku dari pulut kuduri walimah ni, dia tak payah tangga. Kalau rumah dekat batas, wak di batas dah. Lepas tu, buat tubik anak dara tak sentang kot tu. Ni Allah ni. Kalau jami dulu, anak dara tak boleh tengok. 50 tahun dulu. 30 tahun dulu mulut menikah anak dara tak boleh tengok kurung dalam rumah. Dekat pukul 11 pukul 12 nung yuk tubik di bucu rumah tu pakak jeput semangat. Tu hak dulu. Mari masa homodin ni dia tak buat tak rumah dah. Dia buat tanah. Ni kumukara di dalam di dalam nikah kahwin.
Panak terena tu dia makan, makan dia tu berlawan dengan syariat. Dengan syariat-syariat agama yang kita pergi, yang kita amani berlawan. Maka orang menikah anak dara tu, kalau nak terena tu tak apalah, nak pakai jadi raja Melayu, raja gapo pun, mana urat dia tu tak begitu. Anak dara ni kalau dia makan tak kena, jadi bertenuh bi. Wal fitnah tu asaddu minal qatli. Gitu noh ni lebih sangat ter daripada bunuh lagi. Hati-hati buluk buluk nikah tu. Hari-hari ni tak lewat buluk nikah. Tu hak uji. Karena kalau buat buluk nikah, buat buluk nikah berlawan dengan syariat Allah Taala mari langit. Tak ada siapa dia boleh nak ukah, tak ada siapa dia boleh nak tegah, tak ada siapa dia boleh nak ubah. Demi satu rumah, satu rumah tak ada siapa dia dah mulai nak ukah. Baik up sabik dengan orang mengaji agama pun tak boleh nak ukah. Betul tu hatta mai uji ya. Tak lewat pulau, tak lewat beripung. Tu salah satu daripadanya. Karena kemukarai tu. Mbok tubik orang betina leleh. Leleh tengah padai tu. Maka tak kena pula duk buka orang tu. Jadi permainan ni sepajah iliah dulu. Padahal orang betina ni telah perintah oleh Quran. Wa qarna fi buyutikunna. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Itu Quran takrih lagi. Orang betina rumah ni masuk dalam rumah tu, jangan kamu tubik tabaru. Tak dengar waktu hari raya. Waktu hari raya tak dengar. Itu tak dengar waktu hari raya. Maka tu hari uji bermacam-macam uji. Orang betina bertabaru. Dan Tuhan perintah pada orang perempuan sekebanyakannya duduk dalam rumah mereka. Dan modok wak puluk panggil orang ramah tak orang betina tak pergi rumah pakak mari duduk tengok. Tak lebar pun tengok. Pakak duduk janggup waktu tak lebar pun sebab itu dia. Apa? Apa tu dalam Tuhan uji mari susah habis kawin. Ini tak lewat pulut dah lah. Molek dah. Kalau boleh buat pulut pun tak kena dengan sarak. Sarak pergi kat logo lain, dia mau buat kat logo lain. Pulut menikah ni lah orang panggil berlawan dengan syarak Allah Ta'ala mari. Belawai dengan unai-unai Allah Ta'ala mari di langit ni, dia mau tak pelai. Itulah uji Allah bermacam-macam. Itu mana kata? Iaitu pengantin baru terdepak yang dihiasi di harta ke atas perempuan. Perempuan yang dikahwin pada mula-mula perjumpaan dengan suaminya, dia hadapi orang ramai yang mana. Tengok. Ada hati saya suruh sulit ke orang tino. Tengok pergi bersejik pun tu tak ada menggemar mana. Zerah kubur pun tidak menggemar mana. Kalau dia tubik pada rumah tu, orang perempuan ni, ia ada dua masalah orang perempuan tubik pada rumah. Satu, perempuan tubik pada rumah, kalau ada fitnah, haram. Kalau tidak ada fitnah, makruh. Kebajikan banyak dia duduk dalam rumah tu orang perempuan. Tak apa dia tu kata kebajikan banyak orang perempuan duduk dalam rumah syariat Allah Subhanahu Taala. Undai-undai hak Tuhan hantar pada langit ni kerana Tuhan dia buat orang perempuan dia tahu lah. Pi perangai orang perempuan ni Tuhan tahu kerana Tuhan buat. Mana kalau Tuhan buat dia tahu atau perangai orang perempuan ni baik tu,
Tuhan suruh kurung dalam rumah. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Nah, kita berlawan dengan Tuhan. Tuhan suruh duduk dalam rumah, kita ambil tak luar rumah. Bantu tak luar rumah, jangok pula. Ah, jangok tu kalau diizin oleh syarak tak apa. Jangok lawan syarak pula dah. Muka tu biru sebab kata orang terbalik di mutu. Nah, itu kan. Tengah-tengah tengok, kita tengok apa sebab boh. Gana punya boh. Ya biru muka orang perempuan tu. Ha, buat tu baik senar bingung rambut lagi. Ha. Pas kena ke tak? Tak kena, berlawan dengan syarak. Berlawan dengan syarak. Siapa dia berlawan dengan syarak? Berlawan dengan Allah, berlawan dengan Rasul. Ha. Betul tak ada siapa dia boleh ukar ni. Hatta uji, ha, tak boleh beri pun. Ha, tak boleh beri pun. Tak boleh buat uluk lah. Ha, boleh buat sikit-sikit. Ha, tu nak kena klik lah. Ha, jadi pulak nikah ni nak kena klik lah. Ha, buat uji tu saya tak boleh beri pun ni. Ha, nak kena klik. Buat senyak-senyak tu kena. Benar tak ada payah ni. Kita kena jadi tak belajar buat ni. Ah, habis itu. Kali itu Datuk Ning ni dia tasbihkan kitab dia ni supaya pengantin baru. Kena, pengantin baru tak ada siapa orang, tak ada siapa dia tak tengok. Anak tengok pelakor. Ah, itu kitab dia ni kena pakak tengok. Kena pakak faham, kena pakak ingat masa Allah. Ah, nak mengajar kitab dia ni. Kena pakak mengaji kitab dia ni. Pak kena pakak ingat masa Allah dalam kitab ni. Ah, itulah maksud Tuhan kita nak ajakkan umat suka belajar dan suka buat segala kebajikan. Habis itu wasammaituha faridatal faraidi. Wasammaituha faridatal faraidi fi ilmul fi ilmil aqaidi fi ilmil aqaidi. Ah, ni nama dia, nama kita dia. Dan hamba Syekh Ahmad kata dan hamba nama akan dia akan risalah ini ni. Ah, akan kita dia ni dinamo faridatal faraidi. Namu faridat faridatal faraidi, permata daripada segala permata. Oh, nasabuh lah kita ya ni. Faridatal faraidi, permata daripada segala permata. Ah, mana permata ni kan? Semua orang disukai. Permata ni semua orang digemar. Ah, orang gemar pada mata ni. Bila lagi mata zamrud, mata belian. Ah, mata dermu, macam-macam ya, mata ni. Pada bicara ilmu aqaidi. Yakni pada bercara masalah-masalah pegangi hop sakop pau dengan hati. Atau panggil etikok. Hop bersakop pau dengan hati. Hati ini tempat iman. Hati ini tempat ikatan kita dengan Allah. Ikatan kita dengan Nabi. Dia panggil aqaidi. Yamuk. Segala ikat-ikat te, segala sipulai sipulang. Ikat te dan sipulai iman. Ada yang ni dalam, ada yang ni banyak dalam hati kita, maka kita terpera daripada segala kemukaran. Lagi kita mengaji kan? Allah tahu segala-gala apa hak kita buat. Ha, tu ikat tai kita.
Allah dengar apa hak kita laku. Itu ikat tangan kita. Dan Allah melihat apa kerja hamba. Jadi siapa dia ada ikat tangan dengan Allah Rabbil Alamin itu kukuh, maka orang itu terpera daripada segala kemukaran. Itu. Hari ini banyak orang tak ada ikatan tu. Manusia di hari ini kebanyakan tak ada ikatan iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Habis tu dia berani buat segala kemukaran dan dia berani dan tinggal segala larangan Allah sebab ikatan dengan Allah tu tak banyak di hati dia. Wa 'alallahi ta'ala ta'madu wa min faidhi afadlihi at-tamidu. Dan atas Allah Ta'ala, dengan pertolongan Allah lah aku berpegang, aku berharap daripada lipoh kurnia enyo, kurnia Allah, pemberi Allah. Daripada lipoh kurnia enyo, kurnia Allah, pemberi Allah. Aku menututi pertambahan. Allah widah ni, alhamdulillah. Pantu aku minta tambah lagi. La in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Siapa dia bersyukur dengan nikmat pemberi aku, maka aku tambah, Tuhan kata. Ni kita kena banyak syukur nikmat Tuhan ni. Syukur dengan melaksanakan perintah Allah. Apa Allah suruh buat, we betul dan kena. Itu panggil syukur. Apa Allah lagi, jangan kita buat. Tu rekah makna syukur. Habis itu. Ini orang panggil ketubuh di dalam faridat, faridat al-fara'i. Ini dalam ketubuh dia lah. Dalam ketubuh dia ni ngongek-ngongek gini lah. Cara dia lah. Habis itu. Bermula ilmu tauhid itu. Pula dah. Bermula ilmu tauhid itu. Apa ilmu tauhid? Jadi dia panggil alalai hadis zikri lah. Dari ayat dah tauhid-tauhid baru ni kan. Baru ni ayat dah tauhid. Ni yang sebut pula ni. Dia panggil alalai hadis zikri dia panggil. Alalai tu banyak pula dah. Bermula ilmu tauhid itu ialah ibarat. Itu mutada khabar tu. Bermula ilmu tauhid itu. Ilmu tauhid yang maklum tu. Awak sebut mari dah. Ialah ibarat royak te. Sinirang kata-kata daripada perhimpun ni. Yani masalah-masalah dietikakan yang dipegangkan. Kalau kata etika ialah amal hati. Dietikak dipegang yang dibasakan kepada agamu. Tu. Pripun itu
barang yang diiktikad, barang yang dipegang dalam hati yang bersangkut paut dengan Tuhan, dengan kenabian, dengan serga, dengan neraka, yang dibasuhkan, yang dinasbahkan kepada agamu. Ambil di mana tu? Peripun yang diaktikok, yang dimasuk kepada agamu, yang diambilkan daripada dalinyu. Dalih daripada dalih aktikok tu, daripada yang diyakinkan. Mana? Dalih yang diyakin. Iaitulah Al-Quran wal hadis. Yang ambil situ. Ya bukan dak tulis dengan nafsu dia. Itu dak ulama ni. Kena beradab lah. Itu semua ni. Orang mengaji ni. Ingat ulama ni. Walau dia tu orang yang tidak maksum daripada salah, tapi demon ini orang yang ada kebajikan yang banyak. Kalau ada silap salah pun tidak banyak. Tak apa, kita ni banyak salah, banyak silap. Jadi dia nak buat kitab dia ni, dia ambil dalil yang dia yakin. Dalil dia yakin apa? Ulama ajar mai. Iaitu Al-Quran wal hadis, al-ijma' wal qiyah. Tu ulama ajar kita. Begitu kitab dia ni menyana lagi situ. Apa hak dalam kitab dia ni? Ambil daripada empat perkara tu. Quran, hadis, ijma', ya. Itu dalil yang diyakin. Nak piara hak tu. Hanya dia tak ada buat mari kata ayat tu banyak dah. Kerana dia nak tolong bagi orang hak rendah-rendah ni. Orang awal muslimi ni. Walau demo kata kita jawi ni kita betino, ya. Kita kena kesian belah kepada orang-orang muslimi hok dok sibuk dengan kerja tu. We dia boleh jadi munafaat dengan kita betino ni. Datang orang-orang orang baru ni mari buat menyombong. Nawi umat jahil. Dengan kitab yang ditulis, dengan kitab jawi yang ditulis oleh para ulama di segi fiqh, di segi akidah, di segi tasawuf Melayu ni lah, umat-umat yang lemah daripada pengaji yang tinggi boleh ambil manfaat. Itulah muklisi ulama yang alim ni pandangnya dia jauh. Kita hiwak menyombong ambil kita besar-besar tak dapat jeguk. Berapa orang je boleh makan hak tu? Poketo hak juta apa orang je boleh beli. Itu kan. Ini kita kesian kepada umat hak lemah. Ada kat masjid, ada kat kampung ni. Allah dia mahu kita tino ya, tino ilah. Habis itu dan bercara ilmu ini. Ni kalau orang hak otak cergah baca gini pun ya reti dah tu. Ada kitab Melayu ke? Dan bercara ilmu ini. Ni ilmu tauhid ni. Cara ilmu ini, ilmu tauhid ni, cara pada zat yakni kalau yang bersangkut paut dengan zat Allah Ta'ala. Ada nak bercara zat Allah betul-betul balang mana. Itu dilarang.
Jaga ilmu pada Allah Ta'ala daripada sekira-kira barang yang wajib. Ha, itu rupanya. Rupa jaga ilmu pada Allah Ta'ala taswirnya daripada sekira-kira barang wajib baginya bagi Allah. Ah, barang yang mesti kemalak-kemalak hak Allah tu banyak mana. Ah, tu dia panggil kena belajar. Ini kepada muslimi dan muslimah yang tak mampu nak pergi belajar di dalam kitab-kitab Arab, tak mampu nak pergi belajar dalam kitab-kitab besar. Ulama kita petani Syed Ahmad ni dia rakak apa panggil bang ya. Nah, bui pada orang-orang anak Melayu kita hodok sibuk dengan kerja buat, tak ada nak pergi mengaji di pondok, tak ada nak pergi mengaji di sekolah. Tulis satu buk kecil bui untuk melepaskan perdu'in dia wirti buku sakut pauk barang wajib bagi Allah. Dan kita pernah-pernah kata, oh kitab ni kita tak boleh pakai, kitab ni kita tak kena. Dia panggil baru bangun tidur panggil. Ya pernah dia panggil mabuk duria panggil. Dan barang yang mustahil atasnya atas Allah tu. Mana hak tidak di Tuhan. Tu dia panggil cara pada zat Allah dah tu. Tu rupa dia sekira-kira dia nak tahu barang hak tidak di Tuhan tu. Barang hak tak layak di Tuhan tu kena tahu juga. Karena kita nak nafi tu baik. Supaya kita nak-nak kereta baru kena reti juga hal buruk. Nak mana ni kan pergi cari kereta baru. Tapi tuan nak pergi cari kereta baru tu mesti kena kena buruk. Tidak ada mata orang ni kereta baru tu boleh hal buruk sengerti. Ni kita mengaji hak wajib, kena mengaji pula hak mustahil. Ngaji hak wajib, belikan cari kereta baru nak pakai. Kita kena hak buruk, tak usah pakai. Kita mengaji hak wajib nak etika atau sungguh. Kita mengaji hak mustahil nak etika atau tidak. Tapi kena belajar. Kita mengaji isi bisai, we kena isi bisai sengoti, nak pakai. Kita mengaji kulit pisang yang dikenal sengoti, nak tahu sama-sama no. Kedua-dua tu sama wajib kena. Wajib kena isi pisang nak-nak makan. Wajib kena kulit pisang nak tahu. Panggil. Atau mana kata sekira-kira barang yang wajib baginya bagi Allah, Allah ada sifat kamalan dia. Allah sedia sifat kamalan. Allah kuasa sifat kamalan. Allah mendengar sifat kamalan. Itu barang yang wajib. Dan barang yang mustahil atasnya atas Allah. Buta tu tak ada. Tak layak dengan Tuhan tu. Bisu, tak layak dengan Tuhan tu. Kena kenal ke? Dan barang yang harus baginya bagi Allah. Allah nak buat makhluk ni boleh. Allah tu si buat boleh. Allah nak buat warian ni jadi mahal. Puak tanah durian suka terkenyi semua. Boleh. Allah nak buat warian ni jadi murah berdene. Jadi masa tu busung puak durian tu boleh. Duk dikuasa Allah SWT. Biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah buat warian metah jadi murah boleh. Jadi mahal boleh. Allah wa'wa mata jadi maha, jadi murah boleh, jadi maha boleh.
Ini harus baginya Allah Ta'ala. Dan pada segala hak, segala rasul dimaki ajwa. Kena-kena bercara bersakut paut dengan zat rasul. Daripada sekira-kira kelakuan rasul, nabi-nabi dan rasul wajib bersifat dengan benar. Kena tahu juga tu bagi hak wajib. Kena tahu bagi hak dusta atas nabi, kena tahu nak pergi kata tidak. Kena tahu kata nabi-nabi dan rasul semua kecek dengan benar dan betul. Kena tahu kerana nak etikok masuk. Dan pada segala barang yang didata atas pada segala rasul sani. Dan pada segala barang yang didata, yang digoyak, yang dicerita, di menyapakan dia oleh rasul. Rasul goyak. Wajib kita kena membenar. Lahna seperti hari kiamat. Hari kiamat ni ada ni. Alamak kiamat tak ada siapa dia boleh tahu nak kiamat bila. Tapi kiamat ada cerak. Kau boleh tahunya alamak. Alamak kiamat. Tengah daripadanya alamak kiamat ni ialah orang yang aling berkurang dan orang jahil bertambah banyak. Itu tengah pada alamat kiamat. Tengah pada alamat kiamat, orang yang kama dia dicicah oleh orang-orang dulu, cicah pada orang-orang dulu. Tu tak kena, ni tak kena, tak kena belaka. Mari dia orang mengaji biasa baru ni tak kena belaka. Wa maluk tak kena bida'ah. Ni sepuh tak ber tak kena bida'ah. Orang duk semaya tersebah raya ni tak kena bida'ah. Orang baca Yasin malam jemaah tak kena bida'ah. Alamat kemak juga. Orang kamar dia hok mengaji boleh-boleh. Cicah ke orang-orang dulu-dulu hok tegak-tegak ilmu. Itu pun setengah pada alamat kemak juga. Dan lainnya, kena tahu. Ada pertimbangan di hari kemak esok. Ada hisab. Ada sesa kubur. Ada nikmat kubur. Ini dia panggil perkara yang bersakut paut. Di dalam ilmu ni. Jadi di dalam ilmu akidah ni dia bercara tiga ni. Satu ialah bercara bab ketuhanan ni. Bagi wajib bagi Allah, mustahil tak Allah. Yang kedua, cara kenabian, wajib bagi rasul, mustahil tak rasul, aruh bagi rasul. Yang ketiga, cara sama'iyah, pahala ada, seksa ada, azab kubur ada, seksa kubur ada, nikmat kubur ada, pada masa ada, sirat ada. Dia panggil hak sami'ah, hak sama'iyah cara dalam ilmu ni juga. Ya ilmu ni ni, ilmu yang paling maha. Kerana ilmu ni hatta kepada hati, amal hati. Tu dia. Dan faedah ini ilmu. Jadi apa? Boleh jadi belak ke? Boleh jadi pukau ni ngaji ilmu ni. Dan faedah ni. Dan faedah ilmu ini dapat kemeningi, dapat berjaya. Dan butung betua. Oleh yang mentahuinya, mentahui ilmu ini, selama-lama. Mana? Selamat dunia, selamat akhirat. Ni orang bahaya ilmu ni. Ilmu imej dia panggil. Dari imej dia sahih, amal dia sahih, dunia dia selamat, akhirat dia selamat.
Dan manakala email dia sahih, amal dia sahih, inilah makhluk yang terbaik dia panggil. Sebagaimana Allah kata innal lazina amanu wa amilu salihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang berimej dan ada di imej, ada manakala imej dia tu sahih, tubiklah amal-amal yang soleh dalam hidup dia. Bergerak 24 je soleh. Maka inilah Tuhan kata ulaika hum khairul bariyah, inilah secomel-comel makhluk dia. Tu itulah faedah ilmu ni. Habis itu. Dan ilmu ni juga orang faham ilmu akidah iman ni boleh pongkangkan tubuh orang mukallaf daripada kekal dalam neraka. Sekira kali dia pandai sengoti betul, sengoti iman dia sahih sengoti, walau dia salah buku lain, akhir-akhir dia boleh tubik daripada neraka. Itulah kelebihan ilmu ni. Raja segala ilmu, ilmu akidah. Melia segala ilmu ialah ilmu akidah, ilmu iman. Sebab itulah kita kena mengaji wi ime kita betul. Wi ime kita sahih. Wi ime kita betul sebagaimana Nabi ajar dan sahabat ajar. Barulah kita jadi orang bertuah butung dunia dan akhirat. Dan agama itu ibarat daripada perhimpunan segala hukum yang dihantar oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.